Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, PT Ciputra Mitra Medica, Ciputra Mitra Hospital bersinergi dengan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia membuka gerai khusus Mandiri InHealth di Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin. Berikut liputannya. Upaya memberi kenyamanan dan kemudahan bagi para peserta asuransi serta sebagai wujud komitmen Ciputra Mitra Hospital yang di bawah naungan Ciputra Healthcare, komitmen memperluas cakupan pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat Kalimantan Selatan. PT Ciputra Mitra Medica, Ciputra Mitra Hospital bersinergi dengan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, Mandiri InHealth, membuka gerai khusus Mandiri InHealth di Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin. Gerai di lantai dasar Ciputra Mitra Hospital tersebut khusus akan melayani peserta jaminan dengan produk layanan Mandiri InHealth, Manager Care, dan InHealth Indemnity atau pasien yang membutuhkan perawatan dan pengobatan dengan menggunakan asuransi Mandiri InHealth dapat melakukan klaim bagi penanganan kasus gawat darurat, rawat inap, dan berbagai penyakit lainnya. Hari ini kita ada peresmian kontrak khusus untuk seluruh peserta InHealth, Mandiri InHealth di Banjarmasin. Nah, tujuan kontrak kita ini sehingga kita dapat memberikan kemudahan kepada seluruh peserta InHealth dalam hal pemberian layanan, dalam hal penanganan keluhan, dalam hal konfirmasi, dan benefit yang diberikan kepada seluruh peserta InHealth, Mandiri InHealth di Banjarmasin. Untuk peserta Mandiri InHealth, itu kita terima ada dua, yaitu Managed Care dan Indemnity. Nah, memang seluruh benefit-benefit sesuai dengan plan-plan yang memang disepakati oleh peserta dari asuransi Mandiri InHealth. Nah, jadi dengan adanya kontrak khusus ini, tujuannya kami konfirmasi atau penanganan keluhan itu akan terfokus dan semakin cepat. Kalau untuk Mandiri InHealth, kemudian dengan adanya konter ini, pelayanan bagi peserta itu bisa lebih optimal, lebih baik. Dengan adanya konter, semua proses penjaminan, penyampaian informasi, apabila ada keluhan, itu bisa lebih fokus dan penanganannya lebih tepat dan cepat. Dengan pembukaan gerai ini, masyarakat pengguna jasa asuransi diharapkan mendapatkan kemudahan dalam hal pelayanan. Rijali Apandi, Banjar TV.